Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslim, kembali lagi bersama kami di program Muslim Kampus. Muda dan berakhlakul karimah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal yang sangat merinding sekali pada malam hari nih Kak. Apalagi kalau bukan tentang hutang. Waduh, dengarnya aja udah merinding nih Kak. Kalau boleh tahu, apa sih yang dimaksud dengan hutang? Nah, hutang menurut definisi umum yakni seseorang yang meminjam uang atau barang kepada orang lain dan orang tersebut yang meminjam harus mengembalikannya dengan tempo yang telah ditentukan. Kalau menurut Islam, hutang adalah meminjamkan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dan menggunakannya dengan manfaat dan mengembalikannya kepada orang peminjam dengan baik. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ruh seorang mukmin yang telah meninggal akan terkantung-kantung pada hutang yang belum dilunasi. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 1886. Na'udzubillah. Ternyata perkara hutang itu sangat serius ya Kak? Serius tapi aman kok Kak. Asal kita melunasinya insya Allah aman. Masya Allah. Ingat ya Sobat Muslim, kalau kita mempunyai hutang jangan lupa dibayar. Seperti sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah bahwasanya tulislah utang piutang agar jelas dan baik. Nah betul nih Kak. Jadi Sobat Muslim di rumah, alangkah baiknya kita mencatat hutang kita di buku tulis atau di HP. Jangan sampai lupa ya teman-teman. Setuju banget, apalagi kalau kita mempunyai hutang kepada teman atau keluarga. Hal tersebut adalah salah satu penyebab terjadinya terputusnya tali silaturahmi nih Sobat Muslim. Nah betul sekali nih Kak. Kali ini kita akan membahas tentang hal agar terjaga dari hutang. Pertama-tama, gunakan pakaian sesuai kemampuan ya Sobat Muslim, jangan sampai berlebihan. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, gunakanlah pakaian-pakaianmu memasuki masjid, makan dan minumlah sesuai kemampuanmu. Jangan sampai berlebihan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai hal-hal yang berlebihan. Masya Allah. Nah, yang kedua, membuat anggaran bulanan. Jadi, kita menulis pemasukan atau pengeluaran. Jadi, tidak ada kata-kata lagi nih, kayak, kok hari ini sudah nggak punya uang ya? Gitu, Kak. Yang ketiga, hindari utang konsumtif ya Sobat Muslim. Seperti kalau bisa kita membeli apapun itu dengan cash. Kalau saja mau berhutang gunakannya hanya untuk pendidikan atau usaha. Nah yang keempat yakni simpan dana darurat. Seperti pembahasan yang dari segmen pertama tadi yakni menabung. Yang terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhi dengan perkara-perkara hutang. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Ya Allah tolong jauhilah hamba dari hutang-hutang dan tekanan orang-orang. Amin. Amin. Jadi Sobat Muslim di rumah, kalau kita mempunyai hutang itu harus dilunasi ya teman-teman. Itu bukan termasuk dosa, jadi itu tanggung jawab untuk kita lunasi. Gitu Kak. Nah gimana nih Sobat Muslim, setelah mendengar penjelasan tentang hutang, kita berharap Sobat Muslim di rumah mempunyai pandangan yang lebih baik ya, agar menggunakan hutang hanya untuk kepentingan saja. Betul sekali.
Eits, jangan kemana-mana ya teman-teman, karena kita akan kembali lagi dengan narasumber yang sangat sportif. Stay tune di program Muslim Kampus, Muda dan Berakhlakul Karimah.